Dari itu kalau jatuh cinta, jangan seru-seru, santai-santai saja. Dari itu kalau jatuh cinta, jangan berat-berat, ringan-ringan saja. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Reggae di sini. Yes, semuanya kita lanjut lagi nih. Sama apa ngumpul? Apa nih? Kali ini masih penampilan Afan kemarin. Yes. Asia 6. Yeah. Tapi kali ini kita ke lagu Penyakit Cinta dulu. Oh, ya, karena siapa yang ada 3 lagu ya. Yeah, berarti ini lagu kedua yang kita reaksiin. Betul. Ini lagunya Ridho Roma. Betul. Iya kan? Iya. Apakah Afan bisa menyanyikan lagu ini semerdu Ridho Roma? Ya. Yeah. Dan kalau dari genre lagunya sih ini benar-benar anak muda. Iya, cocok lah ya roman-romannya. Betul, seperti itu. Langsung aja kita tontonin apa? Penyakit Cinta. Tapi buat kalian semuanya nggak perlu sakit-sakit, subrek aja lah. Ya, langsung kita tontonin apa? Penyakit cinta. Amen. Agak lembut mendayu gitu. Melayu-melayu gitu dia. Ah. Dari itu. Gimana dia? Aku suka yang part. Ya gitulah tadi gitu ya, kan. Melayu-melayu. Iya, cakep. Dari itu. Azim. Aduh, berat. Enak banget. Enak banget, sumpah. Iya, enak banget. Asyik. Oke. TikTok-TikToknya tuh memang kayak waktu di DA kemarin ya, kan ya kan. Nyaman gitu loh TikTok-TikTokan ya. Gitu. Ini apa ya? Aku sukanya Afan tuh selalu interaktif sama orang-orang. Jadi benar-benar entertaining gitu ya. Ini masih aman-aman aja sih ya, enggak masih ori gitu. Iya. Iya. Cara dia narik-nariknya tuh enak banget ya. Iya. Asik.
Oke tuh. Dan kenangan dikira dia. Enak loh, itu enak banget loh. Oh, pindah ke depan. Emang ya, ada pernya emang benar gue bilang. Asik. Jangan berat-berat. Enak banget di situ alunannya ya. Iya, iya, iya. Mendayunya tuh enak banget. Legato, sih, legato, apa? Legato, legato itu. Dari itu jalannya tebal tipisnya itu selalu iya, benar-benar kelihatan banget. Nah, itu dia. Kuat nahan. Terus lagu ini tuh kan memang lagu yang enggak perlu dianeh-anehin ya, sebenarnya. Nyanyi lurus-lurus aja itu udah enak. Tapi kalau kita nyanyinya tuh enggak ngajak ya kan, yes. Suara kita tuh kayak nggak ajak penonton tuh, ya udah asik sendiri aja kan. Nah. Tapi ini Avan tuh suaranya ngajak banget. Dan Avan juga pinter banget buat ngenakin ya lagunya. Adik banget. Adik banyak. Tahu-tahu. Banyak kan? Oh banyak loh, improvnya banyak banget loh. Tipis-tipis, sedikit-sedikit, yes, tapi manis banget yes, improvnya. Yes. Karena dia nyanyiinnya enjoy juga ke bawah ya, suasana orang semua makin nikmati, makin enjoy, makin pengen nyanyi, makin joget gitu. Azik. Iya. Bener-bener improve yang dikasih sama Avan tuh kayak kita nggak sadar gitu kalau dia improve. Iya, bener-bener. Iya kan, enak banget dan itu nggak wagu. Nah, wagu tuh nggak kaku. Nggak kaku, gitu. Nggak kagok gitu. Iya, nggak kagok. Gitu. Nah, nih bocah. Oh. Asik. Ada koreonya loh. Aneh ini, gila ya. Full konsep ya, ini kayak udah di Asia. Iya. Jujur sebenarnya katanya Avan tuh kan lagi sakit ya. Oh. Waktu tampil semalam itu memang lagi sakit. Iya ke. Tapi benar-benar di situ tak nampak. Nampak ya. Salah yuk. Gak kelihatan kalau dia tuh lagi sakit ataupun lagi kondisinya benar, tidak tidak maksimal gitu. Cuma lagi sakit aja begini, boy. Cuma matanya sih ya gitu. Matanya memang ada agak kelihatan sayu-sayu gimana tapi gitu. Tapi powernya power dia semuanya oke. Gila loh. Semuanya oke ya. Azik. Bener kan? Semua gerakannya nice, semuanya nggak ada yang apa? Kelihatan kalau dia tuh sakit dia gitu loh. Dia tumes atau gimana gitu ya kan? Semuanya jadi sama-sama. Dari itu kalau jatuh cinta. Suaranya stabil kan? Stabil banget kan, nggak ada yang turun-turun ya kan? Oh, asik. Oh, dari itu kalau jatuh cinta. Gimana sih? Enak itu. Ngejutin banget. Yes. Kan biasanya kayak gitu peserta ya. Ini enggak dong. Ini acara ini.
gila ya ini, jadi istilahnya nananana dilanda rindu hati gelis. Biasanya sebelum hati itu nyolong nafas, tapi yeah, tapi sama apa nih ditabrakin gitu ya, tapi enak satu kalau nafas ya. Iya. Asik. Aduh. Gila loh ini liriknya, yang padat tuh malah dibikin lebih padat lagi sama Abang. Enggak pakai nafas dia mah. Iya kan, enggak pakai nafas kan? Hanya pergi. Aduh, gila. Suaranya enak banget tau. Alvan ketahannya. Oh, penyakit cinta yang nyanyi juga lagi sakit. Tapi jadi tapi kayak obat gitu ya kan. Buat semua orang ngelihatnya tuh kayak wow, Alvan tidak menunjukkan rasa sakitnya, yeah, tapi malah menunjukkan hal yang best banget dari nyanyiannya, dance-nya juga oke. Oke banget. Ya kan kalau kita sakit kadang udah lah enggak usah ngedance, yeah, lah gitu. Lagi enggak kondisinya kayak lagi enggak pasti gak ngurangin gitu, ngurangin apa namanya porsinya kita gitu, yeah, gitu ya. Tapi di sini tetap profesional banget. Betul. Tetap seperti waktu dia di DA kemarin, tidak bener, mengurangi itu. Benar. Lompat sana lompat sininya, dance-nya tetap ada. Dan apa, ngenakin lagunya itu lah, suka banget loh. Itu ada improve-improve yang manis-manis banget dari Avan ya. Betul sekali. Udah nih kepanjangan nih. Udah. Yes, udah closing nih. Closing kita, closing. Masih ada satu closing lagu lagi, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu, loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.